أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد الأفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينفع غَنَّكَ من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الاي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم بايات قالوا لو لجأت بينها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وحفاه ودون الجهر من القبل ودون الجهر من القول بِالْعُذْرِ والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. رمضان طيبه رمضان طيبه رمضان طيبه. Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan Pohon ya salam daunnya lebat Jawab salam dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh War Hamdan wa syukran was wassalam ala rasulillah amma ba'di. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam. Salawat berbingkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini izinkan saya, Lasandria Aruming Ratri, menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Spirit Ikro di Era Milenial. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. <tiny> A'udhu billahi <hati> minasy <-hati> syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikallazi <-hati> khalaq خلق الإنسان من عَلَقَ يقرأ وربك فكه أفراق، الذي عتم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. أرثينيا. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhan mula yang maha buria yang melajarkan manusia dengan pena. Dia yang melajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui kita ketahui bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah Quran surah al anak ayat 1 sampai 5 dengan perintah Allah Subhanahu wa taala Iqra Nah, apa saja sih yang harus kita baca? Jangan bingung. Yang pertama, ayat-ayat Al-Qur'an karena ayat-ayat Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah yang berada di alam semesta ini. Budaya membaca di era milenial kini semakin canggih. Perkembangan teknologi membawa entah beralih serba digital. Komunikasi yang semakin mudah tidak terhalang oleh jarak. Informasi yang cepat meluas dan menyebar dalam waktu yang singkat. Ikhlaq yang disebut dalam surah al Al-Alaq mengandung maksud kualitas membaca, yaitu ketelitian sebagai bil kolam dan kehati-hatian dalam wujud tabayun atau rekonfirmasi untuk mendapatkan suatu kebenaran. Jadi, ketika mendapat informasi, jangan mudah sarser, share saja Komen sana, komen sini. Eh, taunya informasinya hoax. Menyebar fitnah lagi. Oh, astagfirullahaladzim. Malunya tuh di sini. Pas dosanya segede gunung Himalaya. Wah, kayaknya persikuraun besar deh. Wahai kaum milenial, seharusnya kita cerdas dalam berliterasi. Yang berprinsip pada al dan Tabayun dengan tujuan agar kualitas membaca yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat diraih sehingga menjadikan sebagai orang yang mulia yang bijak dalam mengelola informasi-informasi agar bermanfaat bagi semua orang. Sebabkan, Alhamdulillah. Ayo ah, kita berselawat dulu. Salu alaihi. Salatullah salam ala tuha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi rasul inna wa kulli mujahidin fa mi badri ya allah mi anil badri ya allah joko tingkir wali jawa murite sunan Kali joko ayo zikir karondonga Supaya melepuh harjo Serupaya onar buas Ayo panca dati kuno Ojo podong gawe Dolanan HP nganti buka, Ngerti ngerti mati roso Sadar sadar melepu neroko Demikian kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan Semoga kita mampu menjadi orang yang bersemangat dan bijak dalam berliterasi di era milenial ini. Waduk gajahmu mubur, wanten eng wanaki, wanten lepat atur, tuloyun pangaf Thank you for your attention. Milahitofik wa'l-hidayah, wal inayah. wassalamu'alaikum.